Sama aku, Ma. Sebenarnya Mama juga udah tahu soal ini kan. Wilda juga kemarin sempat dengar Mama telepon. Dan Mama tahu semua informasi tempat Bunga disekap. Jadi sekarang kalau ada apa-apa sama Bunga, polisi yang bakal nyariin Mama, bukan Wilda. Ren, aku udah tahu di mana Bunga, Ren. Cepetan lo kasih tahu gue. Bunga di mana? Bunga ada di rumahnya Dokter Arga, Ren. Dokter pikir dokter siapa? Kamu pikir kamu juga siapa, Ren? Kamu udah bukan siapa-siapanya lagi Bunga. Kamu dan Bunga sudah bercerai. Dan kamu udah gak punya hak apa-apa lagi sama Bunga. Sedangkan saya cinta sama Bunga, Ren. Saya gak peduli dia cinta sama saya atau enggak. Tapi yang jelas, saya gak akan ngebiarin Bunga disakitin lagi sama kamu atau keluarga kamu. Eh, dokter, gara-gara lo, hidup anak gue jadi menderita. Yang kerok lu. Udah, Pak, udah. Eh, Mon. Kakak lo ini sebenarnya nggak diculik, tapi dibawa pergi nih sama dokter biadab ini. Buktinya lo lihat sekarang. Kakak lo dianterin sama dia. Dasar ketu malu lo. Pergi lo dari sini. Pak, udah Pak, Bapak salah. Pak Dokter Argi itu baik sama Bunga. Udah biarin aja nggak? Biarin dia pergi. Gara-gara dia, hidup lo jadi menderita, perkawinan lo jadi berantakan, lo cerai sama Reno. Dokter, Dokter Arga, tunggu dok. Pak, Bapak tuh udah salah orang, Pak. Dokter Argi itu baik sama Bunga. Asal Bapak tahu. Kenapa Bunga bisa sampai di sini? Itu Dokter Arga yang nolongin Bunga. Mon, tolong jagain Putri sebentar, Mon. Kakak mau pergi. Dokter, dokter aku mohon dokter maafin aku, dok. Tolong dok, semua omongan Bapak jadi masukin ke hati, dok. Karena Bapak itu nggak tahu apa-apa. Dokter. Dokter, tunggu! Bapak ini apa-apaan sih, Pak? Nggak pantas tau nggak sih ngomong sama Dokter Arga kayak gitu? Bapak kerasukan setan mana sih? Bodoh amat! Mau kemasukan setan, kek. Pokoknya, Bapak nggak mau lihat mukanya dia lagi di sini. Titik! Bapak nggak pantas ngomong kayak gitu ya? Bapak lupa apa? Dokter Arga itu udah banyak banget bantuin Kak Bunga. Dia udah baik banget sama kita. Bapak tuh gak pantas nuduh dia kayak gitu. Apalagi ngusir dia. Harusnya itu kita berterima kasih, Pak. Lu dengerin bapak lo ya? Bapak lo ini
udah kenyang makan asam garam kehidupan. Kalau si Arga itu cuma laki-laki yang mau manfaatin kakak lo doang, niat jahatnya udah kecium sama bapak. Ngapain bapak harus terima kasih sama dia? No, tetangga pada ngomongin dia. Jangan kemakan gosip murahan ya, Pak ya. Siapa tahu dokter Arga itu orang yang bisa buat kamu gak bahagia. Gak mungkin, Mon, gak mungkin. Pirasat orang tua itu pasti benar. Ingat dong, Pak, kejadian bapak sama ibu dulu. Ibu mana tahu kalau bapak itu tukang mabok. Dan ternyata bapak suka mukulin ibu. Padahal bapak tuh udah punya anak 4. Terus Reno, kelihatan aja dia berpendidikan, baik. Tapi ternyata dia pengecut. Dia ninggalin kamu ada istri barunya. Kita nggak bisa ngebaca dokter Arga kayak gitu aja, Pak. Siapa tahu dokter Arga itu orang yang baik banget sama kamu. Dia bisa membuat hidup kamu jadi lebih baik. Kamu pikir kamu juga siapa, Ren? Kamu udah bukan siapa-siapanya lagi, Bunga. Kamu dan Bunga sudah bercerai. Dan kamu udah gak punya hak apa-apa lagi sama Bunga. Sedangkan saya cinta sama Bunga, Ren. Saya gak peduli dia cinta sama saya atau enggak. Tapi yang jelas, saya gak akan ngebiarin Bunga disakitin lagi sama kamu atau keluarga kamu. Jadi dokter Arga benar-benar cinta sama Bunga. Jadi ini artinya kenapa Bunga lebih milih datang ke dokter Arga daripada ke gue. Sayang, gue udah bukan siapa-siapanya Bunga. Jadi gue gak punya hak apa-apa atas Bunga. Apa Bunga juga cinta sama dokter Arga? Apa yang sekarang harus gue lakuin? Putri. Hei. Mama bahagia banget, sayang. Akhirnya mama bisa gendong kamu lagi. Mama bisa meluk kamu. Walaupun kamu bukan anak mama, tapi mama benar-benar sayang sama kamu. Mama sayang sama kamu seperti mama sayang sama kasih dan cinta. Tapi papa benar-benar udah gak pengen tahu gimana keadaan mama, nak. Kak, kakak ngapain sih mikirin Reno? Daripada mikirin Reno, mendingan mikirin dokter Arga. Mona, gak usah bohong ya sama aku. Aku rasa otak kakak ini mesti diservis ya. Gak mikir apa? Udah dimadu, udah dibikin menderita, dan sekarang anaknya direbut. Tapi masih aja dipikirin tuh orang. Apa sih bagus ya? Daripada kakak mikirin Reno, mendingan mikirin dokter Arga. Tadi Reno sempat ke rumah dokter Arga, Mon. Ngapain? Dia kayak mau ketemu sama kakak. Cuman sama dokter Arga gak dikasih izin. Dan dokter Arga malah bilang sama Reno kalau dia cinta sama kakak, Mon. Serius, Kak? Bagus dong kalau kayak gitu. Kakak bener-bener gak ngerti, Mon. Dan Reno kayaknya marah banget sama dokter Arga. Reno itu cowok yang pengecut. Aku jamin, kalau kakak masih sama Reno, kakak akan bakalan tambah menderita. Mending kakak pilih dokter Arga aja, karena dokter Arga orangnya baik dan dia lebih pantas dan pecintai kakak. Aku ini peduli sama kamu, Ren. Aku nggak pengen kamu sakit. Kamu makan ya. Saat yang tepat untuk mempengaruhi Reno. Aku gak boleh nyerah untuk membuat Reno benci sama Wilda. Aku gak akan kalah sama menantu brengsek itu. Ren, sebenarnya mama sedih ngeliat kamu kayak gini.
Kamu jadi lemah gara-gara perempuan-perempuan brengsek dalam hidup kamu, kan? Apalagi Wilda. Ma. Reno lagi gak mau ngebahas soal ini lagi, Ma. Mama cuma mau kasih tahu satu hal ke kamu, Ren. Kalau nanti umur Mama gak panjang, kamu gak boleh percaya sama yang namanya Wilda. Mama tahu betul kebusukan-kebusukan dia, Ren. Dan kamu harus ingat, dia udah mengkhianati kamu. Reno pikir Reno udah banyak dikhianati sama perempuan, Ma. Bukan cuma Wilda sama Bunga aja. Tapi Mama juga. Mama minta maaf soal itu, Ren. Mama tahu Mama salah, tapi Mama melakukan itu juga untuk kamu. Mama nggak punya niat sedikit pun untuk mengkhianati kamu. Tapi Bunga dan Wilda, mereka jelas-jelas mengkhianati kamu. Terutama Wilda. Mama jadi curiga. Jangan-jangan dia adalah dalang dari penculikan Bunga. Selama ini dia sok baik di depan kamu hanya untuk membodohi kamu. Kemudian Bunga yang sok polos. Tapi dia sudah terbukti selingkuh sama dokter sakit jiwa itu. Gimana, Bunga, Gak? Warga nggak mau ketemu sama dia lagi, Ma. Kok, kenapa tiba-tiba kamu ngomong begitu? Nggak tahu, Ma. Mungkin Bunga tahu kalau Arga mencintai dia. Setelah Reno pulang dari sini tadi, Bunga langsung bilang kalau dia juga mau pulang. Dan tiba-tiba dia bilang kalau dia nggak mau Arga ngerepotin dia lagi, Ma. Terus tadi waktu di rumahnya, Bunga nggak sama sekali belain Arga, Ma. Waktu Arga dituduh macam-macam sama bapaknya. Kamu jangan ngomong gitu dong, Gak. Kamu kan dokter jiwa. Kamu harus ngerti apa yang Bunga rasakan sekarang. Dia baru melalui banyak masalah. Ingat, Gak, apa yang baru Bunga alami? Mungkin Arga yang salah, Ma. Arga terlalu berharap sama dia. Arga tadi udah nyesel, Ma, udah ninggalin Bunga. Minta maaflah sama Bunga, Gak. Dia pasti maafin kamu. Ren, aku bikinin sup asparagus buat kamu. Kamu pasti belum makan malam, kan? Pergi lo dari sini. Tolong tinggalin gue di sini sendiri. Ren, aku cuma mau bawain ini buat kamu. Kamu harus makan, Ren. Hei, dengar ya. Gue gak mau makan apa-apa. Sekarang juga gue bilang, lo pergi dari sini. Lo gak dengar apa tadi gue bilang. Tolong keluar dari sini. Ngerti gak sih lo? Ren, kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama aku. Aku ini peduli sama kamu, Ren. Aku gak pengen kamu sakit. Kamu makan ya. Tega banget sih, Reno ngelakuin ini sama aku. Atau dia begitu karena ada yang racunin pikirannya lagi. Ini pasti ulahnya Mama. Pasti Mama yang pengaruhin Reno untuk benci sama aku. Kenapa kamu nangis, Wilda? Bukannya kamu udah menang karena sudah memiliki semua harta itu? Atau jangan-jangan harta juga gak bisa bikin kamu bahagia ya? Saya gak seperti Mama yang gila harta. Saya tahu, ini semua ulah Mama kan? Mama pasti pengaruhin Reno, biar benci sama saya. Dengar ya, Ma. Saya harap Mama bisa memperbaiki sikap Mama sama saya. Karena saya akan membuat Mama lebih menderita dari sekarang, Ma. Mama jangan lupa, Mama yang membayar Pak Lukman untuk menculik Bunga. Saya bisa lapor polisi dan menangkap Pak Lukman. Dan kalau Pak Lukman udah ketangkap, maka semua rahasia Mama juga akan kebongkar, Ma. Dan Mama bukan aja akan kehilangan harta. Mama juga akan kehilangan semuanya, termasuk Reno!
nggak mau lagi ketemu sama dia. Kakak nggak mau lagi ngomong sama dia. Kakak harus ketemu dia. Mona, kakak tuh nggak cinta sama dia. Kakak nggak mau ngasih harapan ke dia, Mon. Kakak jangan mikirin itu dulu. Pikirin semua kebaikan yang udah dia lakuin ke kita. Minimal sekarang kakak ketemu dia dan jaga sikap kakak. Jangan buat dia sakit hati. Kasian kan dia kemarin. Dia udah bantuin kita, nolongin kakak sampai kakak pulang ke rumah. Tapi apa yang dia dapat? Dia diusir sama bapak mentah-mentah. Kita tuh harusnya berterima kasih sama dia, minta maaf sama dia. Siap. Pagi-pagi gini udah ada yang nelfon. Nomor siapa ini? Halo. Ini saya, Ibu Rati. Lukman? Iya. Ibu Rati pasti udah tahu kan kalau saya sekarang sedang dikejar-kejar sama polisi. Enak ya, jadi Ibu Rati sama Pak Harun sekarang masih bisa tidur nyenyak. Sementara saya harus bersembunyi dan ngerasain ketakutan seumur hidup saya. Tapi Bu Rati jangan senang dulu, karena saya pasti akan datang. Dan Ibu Rati harus ngerasain seluruh penderitaan yang saya rasakan. Kurang ajar. Apa maksudnya dia pakai ngancem-ngancem aku segala? Saya kesini cuma mau ngingetin Mama aja. Lebih baik Mama siapin mental dari sekarang. Karena hari-hari Mama tinggal di rumah ini gak akan lama lagi, Ma. Saya pastiin dalam waktu dekat ini Mama akan saya usir dari sini. Dokter itu datang lagi. Ingat dong, Pak, kejadian Bapak sama Ibu dulu. Ibu mana tahu kalau Bapak itu tukang mabok. Dan ternyata Bapak suka mukulin Ibu. Padahal Bapak tuh udah punya anak 4. Terus Reno, kelihatannya aja dia berpendidikan, baik. Tapi ternyata dia pengecut. Dia ninggalin kampung ada istri barunya. Kita nggak bisa membaca dokter Arga kayak gitu aja, Pak. Siapa tahu dokter Arga itu orang yang baik banget sama Kak Bunga. Dia bisa membuat hidup kamu jadi lebih baik. Gue sadar kalau gue salah. Udah marah-marah sama dokter, pakai mukul segala lagi. Mending gue temuin Dahlia aja daripada gue marah lagi sama dokter Arga. Assalamualaikum. Ya, masuk, masuk. Permisi, Pak. Saya mau ketemu sama Bunga. Iya, Dok. Bunganya ada di dalam. Maafkan saya ya. Saya mau keluar dulu sebentar. Terima kasih, Pak. Dokter Arga? Maafin aku, Bunga. Nggak apa-apa, Dok. Bukan dokter yang salah. Harusnya aku yang minta maaf sama dokter. Maafin Bapak ya, Dok? Udahlah. Lagian juga, Bapak juga udah minta maaf. Aku juga salah. Enggak, dokter. Dokter Arga sama sekali nggak salah. Malahan aku udah sering banget utang budi sama dokter. Dokter juga udah sering banget bantuin aku. Harusnya aku nggak ngelakuin apa yang kemarin udah aku lakuin ke dokter. Maafin aku ya, Dok. Bunga, kamu jangan bikin aku nggak enak. Udahlah. Mendingan kita lupain masalah ini. Iya. Sebentar. Bohong. Pasti kamu lama deh perginya. Kamu mau ngurusin keluarga kamu lagi kan? Len, mesti berapa kali sih kita ngebahas hal kayak gini? Aku capek, Len, berantem terus sama kamu. Kamu yang selalu mulai duluan. Jeff,
Kenapa sih kamu selalu nyakitin aku terus? Aku gak mau ribut terus sama kamu. Aku juga gak mau pernikahan kita jadi berantakan. Ya udah, kamu tapi jangan nangis dong. Aku pusing nih. Aku gak mau papi sama mami ikutan marah. Gara-gara tiap hari ngeliat kita kayak gini terus. Terus aku mesti kayak gimana? Aku harus diam di rumah terus nemenin kamu sementara di luar Bunga diculik. Aku harus di rumah terus ngebayangin Bunga diapa-apain sama orang lain, gitu. Bunga diculik? Len, aku udah lapor polisi dari kemarin, tapi aku belum tahu keadaan Bunga gimana sampai sekarang. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Gimana aku mau cerita sama kamu? Kalau belum apa-apa kamu udah marah. Len, kamu sama papa kamu tuh sama aja, Len. Kamu gak pernah ngertiin aku. Aku ini serba salah, Len. Satu sisi, aku sayang sama kamu. Tapi di sisi lain, aku ini anak paling tua. Gimana pun juga, aku harus ngebantuin bapak aku untuk melindungi adik-adik aku, Len. Maafin aku ya, Jeff. Aku gak pernah tahu masalah kamu. Harusnya aku bantuin kamu. Maafin aku ya, sayang. Iya, Len. Mi. Papi. Pi. Mami gak tahan kalau dengar mereka ribut terus kayak begini. Tiap kali Mami mau ngomong sama Jeffrey, pasti Lena ngelarang Mami. Mami jadi kesel. Soalnya kayaknya Lena tuh gak mau kehilangan Jeffrey. Mi, Lena itu memang cinta banget sama Jeffrey. Jadi kita gak bisa berbuat apa-apa, Mi. Iya, Mami tahu. Tapi tetap kita harus cari solusinya dong, Pi. Gak bisa didiemin. Pokoknya Mami gak suka lihat Lena ribut terus kayak begini. Ujung-ujungnya, Lena tuh pasti nangis. Iya, Mi. Kalau gitu, Papi telepon aja sama Pak Jamal ya. Kita minta sama Pak Jamal supaya dia bicara sama Jeffrey. Jeffrey tuh gak usah terlalu memperhatikan keluarganya. Karena Jeffrey sekarang kan udah jadi suaminya Lena. Papi betul. Ya udah sekarang Papi telepon Pak Jamal. Bilang kita mau bicara sama dia. Sebentar, Mi. Halo, dengan Pak Jamal. Saya Damar, Pak. Kelihatannya kita perlu ketemu, Pak. Ada hal yang penting yang ingin saya bicarakan. Oh, jadi Pak Jamal sedang ke rumah sakit pusat. Kalau gitu saya susul aja ke sana ya, Pak. Iya. Gimana, Pi? Pak Jamal sedang ke rumah sakit. Mau jenguk Bu Lia. Kalau gitu kita ke sana aja ya, Mi. Bagus kalau gitu. Sekalian aja kita juga jenguk Jeng Lia. Ayo. Selamat siang, Dok. Permisi. Saya bisa ketemu sama Bu Lia? Oh, silakan silakan Pak Jamal. Kebetulan Bu Lia sedang sendiri. Pak Rudinya kemana, Dok? Wah, kebetulan saya belum ketemu dengan Pak Rudi. Maaf, Pak. Saya permisi dulu. Ya, makasih, Dok. Ya. Ren, Ren. Tunggu, Ren. Mau kemana kamu? Reno mau kantor, Ma. Reno nggak betah di rumah ini. Ren! Reno! Ibu Rati pasti udah tahu kan kalau saya sekarang sedang dikejar-kejar sama polisi. Enak ya, jadi Ibu Rati sama Pak Harun. Sekarang masih bisa tidur nyenyak. Sementara saya harus bersembunyi dan ngerasain ketakutan seumur hidup saya. Tapi, Bu Rati jangan senang dulu. Karena saya pasti akan datang. Dan Ibu Rati harus ngerasain seluruh penderitaan yang saya rasakan. Saya kesini cuma mau ngingetin Mama aja. Lebih baik, Mama siapin mental dari sekarang. Karena hari-hari Mama tinggal di rumah ini, gak akan lama lagi. Saya pastiin, dalam waktu dekat ini, Mama akan saya usir dari sini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku gak mau sampai Reno gak percaya lagi sama aku. Bang Jama, udah lama Bang nungguin aku? Enggak kok, Dahlia. Bang baru aja datang. Tadi habis nganter Dede sekolah. Udah, Dahlia. Kamu nggak usah bangun. Kamu masih lemah. Nggak apa-apa kok, Bang. Abang jadi nggak tega melihat kamu kayak gini. Harusnya kamu itu bisa nyelesain semua masalah kamu secara baik-baik.
Dan kamu gak perlu sakit kayak gini, Delia. Jangan hukum diri kamu. Kalau kamu gak kuat, sebaiknya kamu ceritakan masalah kamu ini sama orang lain. Bang, aku itu gak mau anak-anak menjadi susah mikirin aku. Aku ini seorang ibu. Aku harus kuat. Aku ngelakuin ini semua demi anak-anak. Tapi Delia. Bang Jamal. Dulu aku gak pernah deket sama anak-anak. Ketika anak-anak butuh perhatian dan kasih sayang. Tapi sekarang aku berusaha untuk dekat dan membahagiakan mereka. Aku gak mau mereka sedih dengan masalah pribadi aku dengan Pak Rudi. Iya, Delia. Saya ngerti kok. Udah, kamu jangan sedih lagi ya. Iya, Bang. Pak Damar, Bu Ella. Maaf, Pak Rudi. Baru sekarang kami sempat untuk menjenguk Bu Lia. Gak apa-apa, Pak. Justru saya yang berterima kasih karena Pak Damar dan Bu Ella bisa mampir kemari. Bagaimana jeng Lia, Pak Rudi? Apa sudah baikan? Alhamdulillah, Bu. Tadi kata dokter, Dahlia sudah bisa dibawa pulang untuk perobat. Semoga dengan kembalinya Bu Lia ke rumah, bisa membuat dia lebih baik ya, Pak? Iya, Pak Damar. Saya juga inginnya Dahlia itu lebih dekat sama Laura. Mari Pak, kita ke dalam. Ayo, Bu. Ayo, Tri. Damar. Jeng Lia, saya khawatir mendengar Jeng Lia masuk rumah sakit. Tapi saya minta maaf karena baru sekarang bisa nengok. Gak apa-apa kok, aku juga udah mendingan. Kami berdua turut mendoakan. Semoga lekas sembuh ya. Terima kasih Jeng Lia, terima kasih Pak Damar. Kok gak bilang dulu kalau mau datang? Tadinya rencananya saya agak kesiangan mau datang ke sininya. Tapi kebetulan papihnya mau pergi ke kantor, ya udah sekalian. Jadi kami mampir sini dulu. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Empo tahu, lu demen kan sama dokter Arga? Iya sih, Pak. Bunga suka sama dia. Istri saya nggak bisa darah jalan aja, dok. Bisa saja, Pak Rudi. Hari ini Pak Rudi bisa membawa Bu Lia pulang ke rumah. Tapi tolong setiap 15 hari sekali, Bu Lia harus kembali berobat. Apa maksud dokter? Ginjal Bu Lia itu sudah parah, Pak. Apa dia tidak bisa sembuh total lagi, dokter? Bisa, Pak, bisa. Tapi agak lama. Karena Bu Lia terlanjur mengesampingkan penyakit ini selama ini. Ditambah lagi dengan tekanan masalah yang membuatnya stres. Makin memacu ginjalnya semakin bertambah parah, Pak. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kondisi Bu Lia semakin membaik. Tolong, dokter. Lakukan yang terbaik buat istri saya, dokter. Saya mau dia seperti dulu lagi, dokter. Pasti, Pak, pasti. Babe lu marah-marah sama dokter Arga. Iya, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang udah gak kenapa-kenapa kok, Pak. Babe lu yang salah. Udah tahu dokter Arga cuma niat baik. Dia pengen bantuin lu, Bunga. Emang apa sih masa lalu sama si Reno kagak ada habis-habisnya? Dia tuh selalu aja bikin susah lu. Iya, Po. Bunga udah capek. Bunga pengen banget bisa ngelupain ini semua. Bunga udah minta maaf kok sama dokter Arga, Po. Dan Bapak juga udah minta maaf sama dia. Sekarang Bunga pengen banget cari kerjaan lain, Po. Karena Bunga nggak bisa, Po, ketergantungan sama dokter Arga terus. Kasihan, Po, dokter Arga tuh udah baik banget sama Bunga. Bunga udah terlalu banyak banget ngerepotin dia. Ah, lu ini. Dokter Arga tuh tulus bantuin lu.
lihat aja. Dia sayang banget sama lu, sama anak lu juga. Iya sih, Po. Sekarang dokter Arga lagi beli susu buat Putri, Po. Tapi Bunga nggak enak, Po. Karena kayaknya Bunga udah ngerepotin dia banget, Po. Bunga jadi malu. Itu tandanya dia sayang banget sama lu. Lihat aja, dia baik banget sama lu, anak lu juga. Apaan sih, Po? Bunga, Empo serius. Lu tuh harusnya udah hidup bahagia. Lagian, lu kan masih muda. Kagak mungkin lagi lu hidup sendirian terus. Bunga, Empo ngerasa lu cocok dah sama dokter Arga. Apa lu juga demen sama dokter Arga? Empo? Kayaknya Bunga suka sama aku. Ini cukup buat aku, Bunga. Aku udah tahu gimana perasaan kamu. Empo tahu, lu demen kan sama dokter Arga? Empo bisa ngebaca lagi dari sikap lu yang malu-malu kagak jelas begitu, Eli. Iya sih, Po. Bunga suka sama dia. Soalnya, Bunga gak tau kenapa ya, Po. Kalau Bunga udah ngobrol sama dokter Arga, Bunga tuh kayak seneng banget. Soalnya dokter Arga baik banget sama Bunga, Po. Udah baik, terus dia perhatian, dan dia sayang sama Putri. Tapi, kayaknya gak sekarang, Po. Bunga kayak gak bisa gitu aja bisa suka sama dokter Arga. Bunga takut banget, Po, kalau suatu saat nanti dokter Arga bisa ngelakuin apa yang udah Reno lakuin ke Bunga. Bunga masih trauma soal Reno, Po. Ya udah dah, Bunga. Empo mah kan cuma ngasih saran. Kalau lo kagak mau, ya kagak ngapa-ngapa lagi. Ya udah ya, lo jangan sedih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter? Dokter Arga. Empo sampai kaget, kirain siapa. Gimana kabarnya, Bunga? Baik, Dok. Dokter Arga, baru aja kita ngomongin. Dokter nongol. Oh, itu, Dok. Tadi aku ngomongin sama Mpo Yati kalau dokter Arga tuh kayaknya sayang banget sama Putri. Soalnya setiap Putri digendong sama dokter kan Putri gak pernah nangis. Ya kan, Po? Jadi kangen sama Putri. Putrinya di mana sekarang? Oh, ada di kamar, Dok. Masuk aja. Oh, iya. Po, dokter Arga gak denger kan, Po, tadi kita ngomong apa? Mpo kagak tahu udah dia denger apa kagak. Semua orang di sini pada pulang. Kayak cuman gue satu-satunya orang di kantor ini nggak punya semangat untuk pulang ke rumah. Gue nggak betah lagi tinggal di rumah gue. Semua orang di rumah gue isinya penipu semua. Kalau aja nggak ada Kasih, gue nggak akan pernah pulang lagi ke rumah. Gue bisa ngontrak atau gue tinggal di tempat Aldo. Aldo. Gue bukan sahabat lo lagi, Ren. Karena lo datang saat lo ada susah aja. Selebihnya lo gak pernah percaya sama omongan gue. Maafin gue, Do. Gue emang pantas lo caci maki. Karena sikap gue udah keterlaluan. Udahlah, Ren. Semuanya udah gak penting lagi buat lo seselin. Sekarang menurut gue, lo harus bisa berdiri sendiri. Lo punya mata buat ngelihat masalah lo ke dalam. Lo juga punya hati buat ngerasain ini semua. Lo mendingan berdoa deh sama Tuhan. Supaya lo dikuatin dan lo punya pikiran yang sehat. Gue harus telepon Aldo sekarang. Halo? Do, ini gue, Do. Sorry, Do. Gue nelfon lo bukan emang ngerepotin lo, Do. Tapi gue minta maaf sama lo. Tolong, Do. Lo jangan pernah berhenti jadi sahabat gue. Karena cuman lo sahabat gue satu-satunya yang ngertiin gue. Yang ngertiin semua masalah yang lagi gue ngadepin sekarang. Iya, Ren. Gue ngerti. Gue mau kok jadi sahabat lo terus. Sorry ya kemarin. Gue agak kasar ngomongnya sama lo. Gue seneng banget dengarnya, Do.
gue bakal inget semua kata-kata lo. Lo tahu, baru-baru ini kan Bunga diculik sama orang-orangnya Pak Lukman. Hah? Tapi udahlah, Do. Lupain aja, nggak penting. Lagian sekarang Bunga udah selamat. Dia baik-baik aja kok. Sekarang gue makin kecewa sama Bunga. Dan gue mau ngelupain dia, Do. Kenapa? Karena dia lebih milih sama Dokter Arga daripada sama gue, Do. Buktinya pas dia berhasil kabur dari penculik itu, dia malah milih rumah Dokter Arga dibanding tempat gue. Restoran Jepang Sakura nomor 17A. Berarti ini tempatnya. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Siang, Pak. Apa benar di sini ada lowongan kerja? Soalnya saya mau cari kerjaan, Pak. Ada. Silakan, Mbak, masuk, Mbak. Makasih. Silakan duduk. Bunga? Iya, aku kesini, aku mau cari lowongan kerja. Kamu duduk dulu, Bunga. Kamu mau ngelamar jadi pelayan? Sayang banget. Sebenarnya yang dibutuhin itu adalah sekretaris. Pelayan udah full, tapi kamu gak usah khawatir, Bunga. Aku akan usahain kerjaan itu buat kamu. Sorry, Bunga. Aku udah tahu semua masalah kamu. Rasti semua cerita sama aku. Rasti? Apa kabar Rasti? Rasti sama aku udah menikah, Bunga. Alhamdulillah. Aku kangen banget sama Rasti. Karena aku udah lama banget gak ketemu sama dia. Rasti juga kangen sama kamu, Bunga. Aku akan kasih alamatku sekarang. Supaya kamu bisa main kapan-kapan ke rumah. Rasti pasti senang. Tunggu bentar ya. Nih, kartu nama aku. Makasih ya. Kamu gak usah mikirin kerjaan aku. Tadi aku ngeliat di koran, aku kira restoran Sakura ini butuh pegawai. Makanya aku datang ke sini. Tapi kalau enggak juga gak apa-apa kok. Karena sebelumnya juga aku udah sempat kerja di restoran juga. Dan aku juga jadi pelayan. Salam buat Rasti ya, Dit. Insya Allah aku yakin. Aku pengen banget ke rumah kamu dan aku pengen banget bisa ketemu sama Rasti. Kamu tenang aja. Nanti kalau ada, aku langsung kabarin kamu ya. Iya. Yeah. Kayaknya saya pernah dengar nama kamu. Seren. Kamu, hei hei. Pok, mau liat Kak Bunga nggak? Aku cariin di rumah kok dia nggak ada ya? Lah kagak. Tadi sih katanya mau nyari kerjaan. Aduh Kak Bunga bikin aku khawatir aja. Eh Mona, mendingan lu telepon aja ke HP-nya. Dia bawa HP kan? Mudah-mudahan aja Kak Bunga bawa ya. Halo? Kak, kakak lagi ada di mana? Kakak lagi di rumah Ibu Li ya, Mon? Ini baru nyampe depan rumahnya. Kak kangen banget sama Ibu Li ya, Mon. Kak pengen tahu gimana keadaan dia habis pulang dari luar negeri. Halo? Kak Bunga ada di depan rumahnya Ibu Li ya? Apa, Mon? Bunga? Bunga udah di rumahnya Bu Dalia ya? Katanya dia mau cari tahu. Kapan Ibu Lia pulang dari luar negeri? Waduh, repot deh, Mon. Gimana nih? Makasih, Pak. Mama cepat sembuh ya. Kalau Mama sakit, nanti gak ada yang bacain dongeng buat Laura.
Sayang, mama kan udah makan, mama udah minum obat, pasti mama sembuh. Mama pasti bacain kamu dongeng kapanpun kamu mau, nak. Beneran, Ma? Iya, beneran. Asik, mama udah sembuh. Sayang, sekarang kamu main di luar dulu ya, biar mama istirahat ya. Iya, Pa. Mama, mama jangan sakit lagi ya. Kalau mama sakit, nanti Laura sedih. Den, ya. Den. Kamu tolong main sama Laura di luar ya. Iya, Pak. Iya, Nan. Ya. Makasih, Pak. Dari siapa, Ma? Dari Mona. Bentar ya, Pak. Halo, Mona. Ada apa, Mona? Ya udah gini aja, kamu nggak usah khawatir ya. Nanti ibu bisa atasin semuanya itu kok. Ya, makasih. Mona bilang apa, Ma? Mona bilang, bunga mau datang ke sini, Pak. Mama perlu bantuan Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non Bunga, ada apa? Hore, Kak Bunga ada. Sama kasih ya, Kak. Bukan, Laura. Ini Putri. Putri? Aku ntar boleh dicium Putri nggak, Kak? Boleh dong, sayang. Laura, Kakak boleh tanya nggak? Mama sama Papa pergi ya? Laura nggak kemana-mana kok. Oh, bukannya Mama sama Papa kamu habis pergi dari luar negeri? Bunga? Pak Rudi? Laten? Iya, Pak. Kamu ajak Laura main ke kamarnya ya? Baik, Pak. Ayo, Non. Ya, Bintin. Laura kan mau main sama dede bayinya Kak Bunga. Nanti aja mainnya ya. Non Bunga masih pengen ketemu sama Mama dulu, ya? Ya. Kamu mau ketemu dengan istri saya kan? Ayo, saya antar ke kamarnya. Iya, makasih, Pak. Masuk, Bunga. Ibu? Ibu kok bisa sakit, Bu? Ibu Lia sakit waktu kita liburan kemarin. Tapi Pak Rudi, tadi aku tanya sama Laura, Laura bilang katanya nggak kemana-mana. Oh, Laura nggak ikut. Laura kami titipkan sama neneknya. Yang berangkat cuma kami berdua. Oh, gitu. Bu, Bunga khawatir banget sama Ibu. Bunga kangen banget sama Ibu. Bunga pengen cerita, Bu. Ibu udah minum obat kan? Ibu udah makan? Udah. Ibu udah makan kok, sayang. Ibu baik-baik aja kok. Kamu gak usah khawatir. Tenang aja. Ini mungkin cuma karena Ibu kecapean. Saya mau Ren, temennya Wilda. Apa itu, Ren? Foto yang lo dapat dari temen lo itu. Oh, foto Arga sama Bunga di villa itu ya? Seharusnya mau Ren gak kasih foto itu sama aku. Itu malah akan jadi bikin sakit hati kamu aja, Ren. Jadi temen lo namanya mau Ren? Iya, kebetulan waktu itu mau Ren sama keluarganya nyiapin pesta di sekitar villa tempatnya Bunga sama Arga. Kalau aja kamu gak ngedengar pembicaraan aku sama Mau Ren, aku akan bakar kato itu, Ren. Maafin aku ya, Ren. Gara-gara foto itu, kamu jadi cerai sama Bunga. Kayaknya saya pernah dengar nama kamu. Saya Ren. Saya memang suka sama Bunga.
dan saya akan menikahinya. Lalu apa masalahnya sama kalian? Di sini. Aku baru aja mau mampir ke rumah kamu. Kamu dari mana? Aku habis dari rumahnya Ibu Lia, Dok. Ternyata Ibu Lia sakit habis pulang di luar negeri. Oh. Mau aku gantiin gendong Putri? Kamu pasti capek. Gak apa-apa, Dok. Ntar ngerepotin. Bunga, udah gak apa-apa sini. Biar aku yang gendong Putri. Sini, sini, sini. Sini, saya. Nelly, tuh, lo lihat deh. Dua sejoli yang lagi jatuh cinta. Duh, mesranya. Alah, dua sejoli. Itu sih pasangan mesum. Bunga, bunga. Jangan. Udah biarin aja. Tapi, Dok, makin lama mulut kotor mereka itu makin sembarangan ngomongnya. Kayaknya perlu sekali-sekali aku kasih pelajaran buat mereka biar mereka kapok. Takut. Bunga, yang harus dihajar itu lo. Emang bener kok kalau lo sering berbuat mesum sama dokter itu kan? Udah berapa kali lo tidur sama dokter itu? Lo pikir semua orang di sini pada buta? Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kenapa sih lo selalu berpikir negatif? Lo kira kalau cewek sama cowok yang ngobrol berdua, terus mereka bakal ngelakuin hal yang aneh? Mungkin itu lo ya, maaf. Kalau gue sama sekali nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Kenapa lo bawa-bawa gue? Enak aja lo. Biasa, Non. Kalau orang udah salah, emang gampang marah. Bunga, lo nggak usah bohong lagi sama gue. Gue tahu kalau lo nggak cuma temenan aja sama dokter itu. Lo tanya aja sama pasangan mesum lo itu. Apa dia mandang lo cuma sebagai teman? Apa dia nggak pernah berpikiran untuk ngawinin lo? Iya. Saya memang suka sama Bunga. Dan saya akan menikahinya. Lalu apa masalahnya sama kalian? Bunga? Jadi, kamu mau Ren temenin Wildan dari luar negeri itu? Iya, benar. Berarti kamu juga yang waktu itu ngasih foto istri saya lagi sama selingkuhannya. Wilda udah banyak cerita tentang kamu. Foto istri kamu sama selingkuhannya? Yang mana ya? Yang baru-baru ini waktu mereka dari villa. Kebetulan kamu dari sana juga sama keluarga kamu. Masa? Padahal saya baru pulang dari luar negeri itu kemarin sore loh. Dan baru sekarang saya pengen ketemu Wilda. Soalnya udah lama banget nggak ketemu. Waktu kemarin saya ke rumahnya, katanya dia udah pindah ke sini. Apa? Jadi Wilda bohong lagi. Jadi foto itu manipulasinya Wilda. Supaya gue benci sama Bunga. Padahal di antara Bunga sama Arga, gak ada apa-apa. Wilda pembohong. Wilda penipu. Gara-gara Wilda, gue jadi cerai sama Bunga. Munafik! Jadi selama ini, gue cuma salah paham aja sama Bunga. Bunga dan Dokter Arga sebenarnya nggak salah. Ada apa lagi lo sama dia? Dokter Arga, dia bilang sama orang-orang kalau dia suka sama Bunga, Pak, dan dia mau nikahin Bunga. Pasti kamu lagi mikirin gimana caranya nutupin kebohongan kamu setelah suami kamu tahu kedok kamu, ya kan? Dia mah. Saya nggak mau dengar Mama ngomong lagi. Lebih baik sekarang Mama diam dan jangan ganggu Wilda. Wilda, gue udah muak sama kelakuan lo. Gue sadar tuh, gue udah keterlaluan.
mau misahin Bunga dari Kasih. Ren, lu harus kuat. Semuanya udah terjadi.